sana. Mana basikal bapak? Dah lama tak nampak. Basikal? Ada, basikal ada. Basikal ada, nak. Bapak? Ya, nak. Itu burung apa? Burung murai, nak. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Murai, burung murai. Ini burung murai. Mu arararai. Murai, pak pak. Murai, murai. Bukan pak pak, aa murai, ya? Murai. Pak pak. Ya nak. Pak sayang kita. Sayang tak kalah anak bapak sayang ni. Seorang anak bapak. Kalau sayang, tu burung apa? Sudahlah. Burung murai. Pak, murai bukan tu. Habis? Bukan. Habis apa? Pak tak penat ke layan aki? Ginilah nak. Seorang bapak yang baik tidak pernah akan penat melayan kerenah anaknya. Seorang bapak yang baik tidak pernah akan penat melayan kerenah anaknya. Tidak akan pernah penat melayan kerenah anaknya. Betul. Tidak akan pernah penat. Tidak akan pernah penat. Faham tak? Faham. Faham. Dah sekarang Aki duduk sana. Kenapa pula, Pak? Bapak dah penat dengan kau. Pergi sana. Adik. Penat layan kau. Hei. Kenapa ni? Dapat tak nak layan Aki? Sudah, duduk sini. Ni, bapak nak tanya. Hari tu periksa. Keputusan mana? Keputusan. Tada! Amboi, buku rekod. Keputusan cemerlang, Pak. Keputusan cemerlang pandai. Anak bapak. Apa? Hadiah. Hadiah apa? Pak kata kalau dapat keputusan cemerlang, dapat ada handphone. Seorang bapak yang baik tidak pernah mungkir janji, nak. Ini handphone. Dapat ada handphone lepas ni bolehlah WhatsApp dengan Instagram. Tu. Kenapa? Pak? Ya, nak? Ni apa benda ni, Pak? Handphone. Ni handphone zaman bila ni, Pak? Zaman bapak kot. Aki sekarang yang tak sikit nak boleh WhatsApp, boleh Instagram, yang boleh selfie ni. Malu je lah. Malu tau tak? Ini juga yang kena dengan kawan-kawan nanti tahu tak? Malu. Nak, bapak jual basikal bapak. Duitnya bapak belikan kau handphone, nak. Nak, menjaga engkau tanpa ibu di sisi di luar jangkaan bapak. Kau bijak dalam pelajaran dan cemerlang di luar jangkaan bapak. Dan kau biadab dan kurang ajar macam ni pun di luar jangkaan bapak, nak. Pak? Aku minta maaf, Pak. Sudahlah, nak. Sudah. Sini bapak nak cerita. Aku sayang padamu, aku kasih padamu, semua yang kulakukan adalah untuk dirimu, tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghalau, panas terik begini. Makanan sehari-hari ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku berisi. Tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak perlu
mencari rezeki.